Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembahasan Tafsir Jalalain kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas salihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin wa ja'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video kali ini kita melanjutkan surat yang kemarin, yaitu Al-Infitar, dengan ayat 9-19 insyaallah. Namun sebelum dimulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan solawat terlebih dahulu. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alayka ya Habiballah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alayka ya Amina Wahjillah. Saja kita mulai. Kemarin kita sampai fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Surat ini menjelaskan tentang kedahsyatan keadaan yang terjadi ketika hari kiamat dan juga celaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, kalla bukan hanya durhaka. Kalla bukan hanya durhaka. Rad'un. Rad'un pencegahan. Rad'un pencegahan anil ightirar, dari sifat yang lupa daratan bikaramillahi, terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kemurahan Allah Ta'ala, maha luhur Allah. Jadi bukan hanya durhaka saja, bal tukadzibuna, bahkan kalian mendustakan. Bahkan kalian mendustakan. Siapa kalian ini? Ay, yakni kufar Mekah, yaitu orang-orang kafir, kafir Mekah. Biddini. Biddini dengan biddini, yaitu hari pembalasan. Biddini yaitu hari pembalasan. Al-jaza pembalasan, alal a'mali terhadap perbuatan-perbuatan. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya bagi kalian semua. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya bagi kalian semua. La hafizin, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi, minal malaikati dari kalangan malaikat, minal malaikati dari kalangan malaikat. Mengawasi apa? Li'amalikum, untuk perbuatan-perbuatan kalian. Jadi bukan hanya kalian mendustakan, wahai kufar Makkah, ai kufar Makkah, ya kufar Makkah, wahai orang kafir Makkah, akan hari pembalasan perbuatan-perbuatan kalian. Dan sesungguhnya bagi kalian semua itu ada yang mengawasi dari malaikat-malaikat, kiraman yang mulia. Kiraman yang mulia. Alallahi. Alallahi yang diberikan Allah. Maksudnya kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sehingga mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alallahi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Katibina, yang menulis. Laha, untuk perbuatan-perbuatan kalian. Laha, untuk perbuatan-perbuatan kalian. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ma sesuatu. Ma sesuatu atau ma apa. Taf'aluna, yang kalian lakukan. Taf'aluna, yang kalian lakukan. Jami'ahu, semuanya. Jami'ahu, semuanya.
Dan sesungguhnya bagi kalian itu ada yang mengawasi, yaitu malaikat-malaikat yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menulis segala perbuatan yang kalian lakukan. Mereka mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Siapa itu? Al-mu'minina, yaitu orang-orang mukmin. As-sadiqina, orang-orang yang benar. Ya, orang-orang yang benar, yang mantap. Fi imanihi, di dalam keimanan mereka. Fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Lafi na'imin. Benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Lafi na'imin, benar-benar di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jannah, yakni surga. Jannah, yakni surga. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka. Al-kufar, yakni orang-orang kafir. Lafi jahim, benar-benar berada dalam neraka jahanam. Ya. Benar-benar mereka ada di dalam neraka. Narun muhriqah, yakni api yang membakar. Ya, narun muhriqah, api yang benar-benar membakar. Yaslaunaha. Yaslaunaha, mereka memasukinya. Yaslaunaha, mereka memasukinya. Ya, yadkhulunaha, yakni mereka memasukinya, maksudnya menjadi penghuninya. Wa yuqasuna, dan mereka merasakan harroha, panasnya api neraka. Harroha, panasnya api neraka. Yaumaddin, di hari pembalasan. Al-jaza, yakni pembalasan dari amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Wa mahum, dan sekali-kali, dan sekali-kali mereka tidak anha, dari neraka. Wa mahum, dan tidaklah mereka anha dari neraka. Bighaibin, yang dapat keluar. Bighaibin, dapat keluar. Jadi sekali-kali mereka tidak dapat untuk keluar dari neraka tersebut. Bimukhrajin, yakni mengeluarkan diri atau melepaskan diri dari neraka. Wama adroka, dan apakah kamu tahu? A'lamaka, yakni kamu tahu. Jadi tahukah kamu? Apakah kamu tahu? Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Summa, kemudian apa? Adroka, yang kalian ketahui atau yang kamu ketahui. Kemudian sekali lagi, apa yang kamu tahu? Ma yaumuddin, apa itu hari kiamat atau hari pembalasan. Apa? Ta'zimun, yaitu sebagai pengagungan. Pengagungan li sya'nihi, untuk kedudukan hari pembalasan tersebut. Jadi diulang-ulang, makanya untuk mengagungkan atau pengagungan bahwa kedudukan hari pembalasan tersebut benar-benar agung. Yaumu birrafi, dengan dibaca rafa. Yaumu ai huwa, yaitu yaumu, hari. La tamliku, yang tidak memiliki nafsun, seseorang ya, tidak memiliki daya upaya seseorang. Li nafsin, untuk seseorang yang lain, untuk orang lain. Syai'an sesuatu minal manfa'ah, dari manfa'ah. Mereka satu sama lain tidak bisa dapat menolong. Seseorang tidak dapat untuk menolong yang lain. Tidak mampu, tidak punya daya atau tidak punya
kekuatan, tidak memiliki apapun untuk bisa menolong yang lain karena bingung dengan diri sendirinya saja. Wal amru, dan perkara pada hari itu, yauma idzin pada hari itu, wal amru dan perkara pada hari itu, yauma idzin pada hari itu, lillah, yaitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara, segala urusan pada hari itu, yaitu ada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La amr li ghairi, tidak ada urusan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fihi pada hari tersebut. Fihi pada hari tersebut, ay yakni lam yumakkin ahadan, lam yumakkin ahadan, tidak dapat mengamankan seseorang minat tawassuti sebagai perantara, fihi di dalamnya. Jadi tidak ada seseorang dapat untuk menjadi penengah atau perantara fihi pada hari tersebut, bikhilafid dunya, berbeda ketika ada di dunia. Ketika hari tersebut semua pada bingung, gak bisa dapat apa-apa karena semua urusan itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, semoga dapat dipahami berkah dan manfaat. Untuk latihannya silakan, apa dari apa penafsiran dari kalimat-kalimat di bawah ini? Bighaibin, al-abrar, adrak, fujjar, sesuai dengan apa yang ada di tafsir Jalalain. Terima kasih. Syukran, bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.